Halo YouTube, selamat berjumpa lagi di channel Mawan Family. Di video kali ini, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended, terutama bagi kalian yang penasaran dengan salah satu ular yang ada di negara Afrika, yaitu ular Black Mamba. Kita mempunyai 9 fakta ular Black Mamba, guys. Salah satu hewan mitos yang mengerikan dari Afrika. Sebelum kita bahas, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Black Mamba atau Mamba Hitam termasuk spesies ular paling menakutkan di dunia. Racun ular tersebut ternyata sangat berbisa, guys, dan menjadi salah satu yang mengerikan di dunia. Dengan tubuhnya yang panjang dan ramping, Black Mamba terkenal sangat agresif, terutama ketika mereka menyerang musuh. Mereka bisa melawan apapun, termasuk harimau. Ular dengan nama ilmiah Dendroaspis folilevis merupakan ular dengan bentuk silinderis, yang panjang dan ramping dengan kepala berbentuk seperti peti mati dan alis yang menonjol. Selanjutnya, mata berukuran panjang. Panjang normal ular Black Mamba sendiri yaitu dari 2-3 meter, guys. Akan tetapi dalam beberapa kasus nih, sesuai dengan laman website Embora Pets, panjangnya bisa mencapai 4,5 meter. Nah, bisa dibilang, guys, apabila ular Black Mamba merupakan ular terpanjang kedua setelah King Cobra. Masih dari website tersebut, ular mamba hitam mempunyai berat rata-rata 1,6 kg. Selanjutnya ekor panjang dan juga tipis, yaitu sekitar 17-25% dari total panjang tubuhnya. Selanjutnya ular tersebut termasuk dalam ular Fraterolophus atau taring tajam di rahang atas bagian depan. Ada juga mitos kengerian ular Black Mamba ini, guys, sehingga membuat hewan yang satu ini benar-benar ditakuti oleh masyarakat benua Afrika, sampai dijuluki sebagai ular paling mematikan di dunia. Seberapa menakutkannya Black Mamba nih, sampai menjadi julukan bagi mendiang Kobe Bryant, yang merupakan pebasket terkenal asal Amerika Serikat dan inspirasi lagu Black Mamba bagi girl band Aespa Spa tersebut. Maka berikut adalah sejumlah faktanya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet. Sisik kulit Black Mamba tidaklah hitam. Ini merupakan fakta yang pertama, guys, yang pastinya bikin kita bingung nih. Diketahui apabila sisik Black Mamba sebetulnya tidak berwarna hitam. Dari fake legend, warna sisik ular mamba adalah abu-abu, coklat, dan hijau zaitun dengan warna perut yang lebih terang. Diketahui apabila ular tersebut mendapatkan nama Black Mamba karena bagian dalam mulutnya berwarna biru kehitaman dan terlihat amat menakutkan, terlebih ketika mulutnya terbuka untuk memperlihatkan amarahnya. Black Mamba termasuk ular arboreal dan terestrial. Selanjutnya di fakta nomor 2, guys. Black Mamba termasuk golongan ular yang nyaman tinggal di pepohonan atau biasa disebut dengan arboreal, dan juga tinggal di tanah atau terestrial. Di pohon nih, mereka suka berada di retakan pohon. Sedangkan ketika tinggal di dalam tanah, mereka lebih suka berada di celah batu, gundukan rayap, atau lubang yang sudah ditinggalkan oleh hewan lain. Selanjutnya diketahui apabila ular tersebut ketika berada di tanah, maka Black Mamba akan bergerak dengan kepala dan leher yang terangkat, guys. Asal-muasal nama Black Mamba. Nah, bagi kalian yang penasaran, dari manakah asal-muasal ular mematikan tersebut, maka di urutan nomor 3 ini bisa menjadi jawabannya, guys. Walaupun Black Mamba sudah diketahui oleh penduduk Afrika dan para misionaris sebelum tahun 1860, akan tetapi penjelasan secara formal nih terkait ular yang satu ini baru dibuat oleh Albert Gunther, ahli zoologi Inggris dan juga Jerman di tahun 1864. Black Mamba sendiri merupakan salah satu dari banyak spesies ular yang dikumpulkan oleh Dr. John Crick, naturalis yang menemani Dr. David Livingstone dalam ekspedisi Zambezi II. Istilah Mamba berasal dari bahasa Zulu Imamba, yaitu sebuah nama Ngindo lokal yang ada di Tanzania, bermakna Demu Lunyago atau pemotong rumput. Bisa racunnya menyebar dengan cepat dalam dosis tinggi.
Selanjutnya fakta nomor 4 terkait masalah racun Black Mamba, guys, terbilang memang sangat menakutkan. Gigitan ular ini bisa menghasilkan sekitar 120 mg dengan dosis yang super tinggi, di mana tercatat dosis dari ular tersebut yaitu 400 mg. Menurut laporan yang tercatat, sebelum adanya antivenom, tingkat kematian dari gigitan ular tersebut hampir 100%, guys. Artinya siapapun yang digigit akan meninggal dunia. Gigitan ular Black Mamba mempunyai potensi meruntuhkan kesadaran manusia hanya dalam waktu 40 menit saja. Jika tidak segera mendapatkan antivenom yang tepat nih, guys, kematian biasanya terjadi antara 7 sampai 15 jam saja. Pergerakannya yang sangat cepat. Selanjutnya di urutan nomor 5, guys, dari fakta ular Black Mamba. Black Mamba mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dan menakutkan. Kecepatan Black Mamba bisa sampai 12 mph. Dengan daya racun Mamba hitam yang mematikan dan gerakan yang super cepat ini, tidak mengherankan jika mendiang Kobe Bryant, pebasket super cepat, mendapatkan julukan Black Mamba. Ular yang mencintai sinar matahari. Nah, selanjutnya di urutan nomor 6 ini, guys, sedikit berbeda dengan ular pada umumnya ternyata. Black Mamba bersifat diurnal yang terjaga di siang hari. Mereka suka berjemur di bawah sinar matahari mulai dari jam 7 sampai 10 pagi dan jam 2 siang. Nah, kebiasaannya yang satu ini selalu dilakukan setiap harinya, guys, di tempat berjemur yang sama. Artinya mereka tidak berpindah-pindah, guys. Black Mamba menyebar di seluruh Afrika. Selanjutnya di urutan nomor 7, ular yang satu ini berada di Gurun Sahara yang menyebar di hampir seluruh Afrika, yaitu dari Timur Laut Republik Demokrat Kongo sampai KwaZulu Natal Afrika Selatan. Black Mamba dikenal menyukai lingkungan yang cukup kering seperti semak belukar, hutan, sabana, dan batu-batuan. Namun jika terpaksa nih, ular ini bisa tinggal di hutan dataran rendah dan sabana yang lebat. Hanya saja, Black Mamba tidak ditemukan pada lingkungan yang cukup dingin seperti daerah dengan ketinggian 1000 meter ke atas. Ular berbisa paling agresif di dunia. Meskipun tidak sedikit peneliti yang menganggap reputasi Mamba hitam sebagai ular teragresif sangatlah berlebihan, tapi tetap saja ular ini sangat menakutkan, guys. Pergerakan ular ini sulit ditebak dan bisa bergerak dengan cepat sampai musuh tidak bisa lepas dari jangkauannya. Bahkan mereka tidak mau mentolerir manusia yang mendekatinya dengan radius 40 meter. Sangat seram, guys. Mitos Black Mamba yang dipercayai banyak orang. Selanjutnya fakta yang terakhir dari fakta ular Black Mamba di urutan nomor 9. Nah, salah satu mitos yang cukup dikenal nih, sesuai lansiran African Snake Institute, Black Mamba disebut sangat agresif dan mampu mengejar orang yang menunggang kuda sampai tidak ada yang bisa lepas dari ular tersebut. Mitos populer lainnya yaitu Black Mamba mampu menggigit dan membunuh 5 sapi hanya dengan gigitannya. Walaupun sebetulnya Black Mamba bisa